Hai teman-teman semua, assalamualaikum, nama gue Raffi Indra Wijaya. Kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman, yaitu Bully, ya kan. Oke, langsung saja kita resume game. Tapi sebelum gue resume game, gue bakal misi utama lagi. Malam ini banyak banget misinya tuh di kota Taunis, ya kan. Dan kota Taunis ada 3, satu lagi ada di asrama sekolah cowok teman-teman. Nah, kita langsung saja yang deket nih, dia di Taunis, tempatnya si Joey ini, ya kan. Gue ada di udah di sini soalnya. Nah, ini depannya rumah si Joey kalau nggak salah nih. Oke, langsung aja yuk. Smash kita apa nih? Misi apa nih? Hai Joey. Kok lucu? Hey, what you looking at? Hey Zoe. Apa lu lihat ya? Nama seneng-seneng. Main toel-toel aja si Jimin. Kenapa? Ada yang salah sama gua? Semua orang tuh benci sama lu. Pakaian lu tuh aneh. Oh, okay. Apalagi lagi pakai topeng begini lagi. Udah kayak ini The Wolf Among Us gitu loh. Dia nginget-nginget masalah sama si Mr. Burton, ya kan? Enter the warehouse. Mau kemana kita, Joey? Kok masuk ke sini? Ini kan bukan markasnya si anak-anak Taunis ya. Yang di part sebelumnya. Oke, okay, alright Jimmy, here we are. Banyak banget barang-barang gak ini gak jelas katanya di sini. Mau ngapain kita kesini katanya? Play a little game tapi ngancurin barang. Oke, okay. Sungguh-sungguh berfaedah sekali. Ah, ini kalau ada yang ngamuk ter gimana? Si Joey ini pantesannya dikeluarin dari sekolah, ya kan? Kelakuannya gini, begundal, gitu. Bandel banget. Yadih. Kalau punya cewek begini mah, yadih, jangan dah. Di sini banyak barang-barang, sepertinya tuh kan. Ini ada misinya, kita ngancurin tombstone gini. Tapi nggak dapet. Nggak dapet duit ngancurin itu, nanti aja lah yang banyak. Nah, ini dulu nih. Nah, kita harus susul-susulan soalnya. Tuh kan banyakan si Joey kan. Si Joey udah 1000. Yadeh. Gimana nih? Jangan sampai kesusul. Untung kena tembus besi ya kan. Oke. Okay. Mana lagi barangnya? I need something here. Yeah. cepetan, Jim. Gerakannya jangan random begitu, Bang. Ini bisa. Oke, bisa juga. Oke, kita duluan. Paling mahal udah $1.500 dong. Kerugiannya gila. Gila, teman-teman. Hah? Menurut teman-teman gila enggak? Kalau menurut gue sih gila. Udah mau $2.000, gila. Gila, kaca dihancurin. Gila. Kelakuan lu, Jim. Lu mau cari cewek juga jangan gini-gini amat apa Jim? Si Jimmy itu kalau ada soal duit, soal cewek cepet gitu loh. Gua mau ngapain aja ibarat kan gitu. Yang penting gua dapat duit, dapat cewek gitu. Ya, tuh. Ini by the way aman nih, serius nih, nggak ada yang jaga nih pabrik. Second floor. Nah, di sini aja masih banyak, ngapain ke second floor? Tuh masih banyak. Tapi si Joey ke atas. Hah? Kita di sini aja ya. Orang masih banyak. Tuh. Masih banyak kok. Masih banyak. Ya kan udah 2000 gila. Ya kan, mana lagi? Tadi gue lihat sesuatu sepertinya nggak ada ya kan. Jadi ya udah kita ke atas yuk. Jangan sampai kesusul, Jim. Nah, ini nih. Buset, udah di atas banget si Joey. Tapi di sana ada tuh teman-teman. Ada patung kuda. Ya, jatuh. Nah. Gila mahal banget nih pasti. Hah? Bisa pecah enggak nih? Bisa hancur enggak? Kok oke. Okay. Sama aja murah, kirain gua mahal. Tuh. Sama aja. Oke, udah. Nih, patung ini. Awas, jangan sampai jatuh.
Gila, hancur semua, hancur. Ini bisa nggak? Bisa, gila. Kita ke sana bisa? Iya lu, iya lu, iya lu, iya lu. Jim, awas Jim, jatuh Jim. Kameranya. Ya aduh. Yang bener dong. 4.000, gila. Kita kesono lagi nih, gila. Jim, yang bener Jim, awas jatuh. Oke, si Joy nggak naik ya. Dia 2.200 aja. Eh, tapi kayaknya kita mendingan turun deh. Kayaknya kita disuruh ke atas, teman-teman. Ayo, 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 ayo. Oh, enggak. Dia juga turun. Oke, gua dong yang menang. Hahaha. Yeay, menang. Aku jadi pacar kamu dong. 4.000. Gila. Buat gua kan duitnya, please. Mudah-mudahan dapat duit 4.000. Wah, banyak banget. 60. $60. This is the best ever day. Gila itu cewek ya kan, ini ngancurin gini dapat duit nggak? Enggak, cuma dapat vandalism doang ya. Aduh, dadah, nggak guna, cepet keluar. Tapi by the way, ini ada misi ini nih, coba kita hancurin dulu, dapat apa nih? Nggak bisa ya. Aduh, jatuh kan. Nah ini banyak, dapat apa nih kita nih? Ada 19 kan nih. Aduh, mukulnya kemana Jim? Jim. Aduh. Oke, dua lagi. Satu. Satu lagi mana? Di atas. Apakah bisa? Yeay, Edna Max. Topengnya si Edna. Ibu kantin. Ya, ada aja. Oke, langsung aja kita ke misi utama lagi. Yuk. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Ngantuk gak nih si Jimmy nih kira-kira, teman-teman? Kalau gue tidur dulu sayang banget. Ini soalnya misi adanya malam doang gitu loh. Jadi langsung aja lah, mudah-mudahan keburu ya. Di mana nih? Oh, oke. Ya, ada geng itu lagi ngejar gue nih. Tuh kan ngejar gue. Mailbox Armageddon. Apa nih? Ngeri banget nih judulnya. Armageddon ya kan. Eh, ngapain lu kesini? Peduli apa lu? Eh, lu pikir ini lucu, ah? Ah, lu tuh pecundang. Lu keren juga ya. Gua tuh gila, katanya. Eh, gua tuh gak orang. Gua bukan anak orang kaya, gua benci mereka. Gue tuh bener-bener benci mereka. Man, you've got issues. You saying I'm crazy? No, man. Because I am. Okay, fine. Crazy. Okay, lu gila. I don't doubt it. Those rich scum. Oh. Go smash up their mailboxes. Take my bat. Use her well. Beat any rich scum you come across. Terus kenapa harus gua? Tuh benar kan si Jimmy juga, why? Well, I know one thing. It's not gonna be me. Main ambil-ambil aja si Jimmy. Yang mainin gua. Lah. Ini ngapa? Apa baru loading begini? Ya ampun, pak. Apaan sih, pak? Tadulu. Suruh ngancurin ini. 20, banyak amat. Masalahnya udah malam. Polisi yang ngeliat. Ya udah malam begini. Udah malam. Ya ngantuk gak nih si Jimmy? Waktunya gak berhenti lagi. Tuh kan. Yaduh. Pak, apaan sih pak? Diam apa pak? Gue lagi misi utama nih. Allah, masih ngejar gue dia. Masih ngejar gue dong. Udah, gue jalan aja udah. Lamaan turun naik sepedanya. 20 lagi, keburu gak nih? Kan ada yang jauh ya, kenapa gua gak naik sepeda ya? Waktunya jalan terus lagi, aduh. Ini masalahnya udah malam, jadi kita dikejar-kejar. Disuruh pulang ini teman-teman tuh. Eh, mukul yang bener. Tadi dulu, lebih deket yang mana? Oh, kanan dulu.
Untung ya gue buka peta. Maaf bu. Ayo cepat 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 cepat. Duh jauh juga kalau jalan kaki. Yah keburu gak nih? Waktunya udah mau setengah lagi, gue baru 9 gitu loh. Loncat, loncat, loncat. Kalau loncat lebih cepat nggak sih, teman-teman? Nah, ini kayaknya gue harus naik sepeda. Minjem dulu ya, Pak. Pak, minjem dulu, Pak. Ntar gue pulangin di mana ya? Nih, gue pulangin di sini. Yuk, dah jalan kaki. Teribet bolok-beloknya. Ya kan? Ntar dulu, mana nih? Oke, ke depan. Cepat-cepat Jim, 8 lagi. Aduh waktunya, waktunya. Keburu gak nih? Tadi sih gara-gara di Uber-Uber juga. Yaduh. Baru gue bilang di Uber-Uber. Di Uber-Uber lagi. Yaduh, gue mau ngeluarin ini. Apa? Skateboard udah deket gitu loh. Kelewat, kelewat, kelewat. Aduh, ada guguk-guguk ini lagi. Diem, diem, diem. Nanti kamu, aku pukul aja. Hup. Oke. Ntar dulu, lihat peta dulu. Bener ya, sini. Oke, cepet, cepet. Gue ngeluarin skateboard ntar. Ini pentongannya hilang gak temen-temen? Hah? Ya aduh, pada jauh-jauh lagi. Aduh, guguknya ada dua lagi. Oke. Cepat, dua lagi. Cepat waktunya. Mukulnya yang benar lo Jim. Satu lagi, oke satu lagi, please 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 jangan gigit gue, please jangan gigit gue. Oke, kelar ya kan, langsung di sini lagi. Padahal jauh gitu lo tempatnya. Anak-anak orang kaya sama di kesini tuh jauh ya kan. Oke, yang penting selesai. Ya misi udah nggak ada karena udah malam, ya udah kita tidur ya kan. Berarti kita tidurnya di dekat sekolah aja karena ada misi di sekolah teman-teman nanti pagi-pagi ya kan. Yo bobok di sekolah bobok. Yang penting udah PDKT juga sama si Joy ya kan. Cuman ngeri gitu loh, PDKT itu ngancurin barang-barang gitu ya. Aduh jomblo si jomblo Jim tahu lah. Tapi sebelum bobo, kita jahil dulu ya kan. Kita bangunin orang-orang. Tidur. Dah, bobo. Waktunya bobo. Jahil banget gitu loh. Oke. Nah, sudah pagi teman-teman. Ya kan, kita save dulu. Karena tadi udah jalanin misi ya kan. Nah, dadah. Penuh semua. Kita keluar. Tapi sebelum misi utama, teman-teman, kita tunggu jam 9 dulu pelajaran apa nih? Karena pelajaran itu tinggal pelajaran geografi yang peta-peta sama map. Yang lainnya udah pada selesai semua gitu, teman-teman. Dan ini, misi ini nih, teman-teman, baca nih. Busting in part 1. Sebenarnya ada cutscene yang kelewat, sorry ya, teman-teman. Karena save-annya kehapus. Videonya gue hapus karena ada masalah sesuatu lah pas rekaman ya kan. Jadi ada cutscene di mana kita dipanggil ke ruang kepala sekolah, ke ruangan kepala sekolah, lalu kita diomelin sama kepala sekolah ya kan. Kamu ini bandel ya kan, nyoret-nyoret pilok-pilok di tengah kota, terus pokoknya anak-anak yang lain bilang pada kamu bandel lah. Jadi bapak harus ngeluarin kamu. Kita di DO, jadi kita tinggal nunggu orang tua kita. Bulan madu ya kan, kan lagi honeymoon tuh orang tua kita. Tinggal nunggu orang tua kita ke sekolah ini untuk ngejemput kita. Dan kita bakal keluar dari sekolah ini, dikeluarin. Ceritanya gitu teman-teman. Oke, gak ada pelajaran ya, jam 9 nih. Oke, jadi kita misi utama aja langsung. Bener nih, gak ada pelajaran. Oke, gak ada ya. Nah, kita langsung dapat misi ini, busting in part 1. Hey Jimmy. Ah, orang lain pada benci gue nih semuanya. Sama, orang lain juga pada ngetawain gue, kata si Petek. Gue tuh cuma nyoba yang terbaik, pengen orang-orang bahagia. Tapi orang-orang malah benci gue, ngetawain gue. Aduh, gue gak percaya ini deh. Ini kayaknya ulahnya si Gary nih katanya.
Tuh kan, gue tinggal nunggu nyokap gue datang nih. Abis itu gue keluar dari sekolah ini. Loser, katanya, pecundang lu. Tuh lihat tuh, dia ngetawain gue kan. Ini pasti di belakang ini ada ulah si Gary nih, kata si Pete. Tapi si JB tetap, ah nggak tahu lagi deh gue, gitu ibaratkan. Russell, kita minta bantuan Russell. Jadi kita bertiga nih, si Pete, Russell sama gue. Ayo Pete, ayo Pete. Tapi gue mau pakai ini, pengen pakai go-kart Pete supaya cepet. Lu ngikutin gue nggak sih? Kagak, sendiri. Ya di si Pete. Bodoh lah. Ya udahlah, yang penting ada si Russell ya kan. Tapi harusnya gue kissing dulu nih, soalnya kayaknya mau ribut besar nih ya kan. Nanti kalau kita kissing kan darah kita bisa double. Ya aduh, ya udahlah, kita langsung aja selon aja ya kan. Mudah-mudahan menang ya kan, ada Russell ya kan. Tapi kalau ada pacar kita di sini, gue stop dulu nih, gue harus kissing dulu, lumayan darahnya jadi double. Allahu Akbar. Dan go-kart gue warnanya gue ganti gitu loh. Kadang merah hitam, kuning hitam, sekarang biru hitam. Awas jangan nabrak mobil polisi. Yuk. Ya tadi ada pacar kita tuh lewat. Harusnya bisa kissing dulu ya kan. Wup. Jadi kita mau ke rumah si Russell, mau minta bantuan. Dan si Russell gak sekolah dong nih. Pagi-pagi bukannya di sekolah ya kan. Jauhan lagi gue parkirnya, bodoh. Oke. Yuk. Russell, gue butuh bantuan lu. Cepetan keluar. Kamu gak sekolah ya? Naik motor polisi. Naik motor polisi, gokil. Ayo kita hancurkan, katanya. Gila, dia anak polisi apa gimana, teman-teman? Udah badan segede Bagong ya kan? Gokil, punya lah gua dikasih Vespa. Ya aduh, ketinggalan dong. Ya aduh, Vespa pink ya kan. The best. Merah-merah ini merah. Merah pink. Oke, ya ketinggalan jauh lah tuh. Gua naik Vespa, dia motor polisi. Ya aduh, gua dikejar polisi. Enggak pakai helm. Pak. Ya aduh, nabrak taksi. Bu. Ya aduh, si ibu, Bu. Pak, ya ampun, jalan lihat-lihat dong, Pak. Bu. Yaduh, gua gak boleh jauh. Russell gak mau nungguin juga lagi. Yaduh, sel. Gua selah juga nih. Aduh. Nih. Tungguin. Bisa klakson. Tapi percuma gitu loh, gak bakal nungguin dia. Ayo. Jauh banget lagi, kita mau ke Taunis, mau nyerang Taunis cuman berdua. Gokil ya kan. Jagoan banget ya kan. Sel, hati-hati sel. Dia juga gak pakai helm lu by the way. Iya, tapi gue pakai helm inian. Pakai topeng serigala. Didi, baru loading. Didi. Kenapa jadi begini dah sekarang? Baru loading begini. Ayo. Pak, Yadi. Awas, mobil gila. Si Russell bawa motornya. Cepet banget, salip-salipnya juga ngeri gitu. Kita mau kemana nih? Ke markas yang waktu itu bukan? Markas yang di par sebelumnya. Apa yang barusan sama ini, yang sama si Joey. Allah, Akbar. Kalau nabrak orang, wah diuber polisi langsung kita. Mana nih kita nih ya? Diberhenti ngedadak. Ya, dikunci, dihalangin. Ditubruk, gila. Si Russell. Wah, pasti sakit tuh. Ya iyalah. Dia malah ketawa dong. Polisi. Polisi, cuy. Dih, si Russell mau ngapain? Ngejar polisi. Gila, ngeri. Ngapain sih lu? Maksud lu? Lu ngancurin barikade kayak gini. Lu gila banget sih.
Gue tuh harus ngomong sama anak-anaknya si Edgar. The power plant generator overload. Terus? Oke, teman-teman. Ada darah si Joey, terus gue harus ngelindungin si Joey gitu. Oke, ya udah, kita lanjut ya di part berikutnya, teman-teman, karena udah mau 20 menit, udah lewat sih. Jadi kita lanjut di part berikutnya karena takut uploadnya lama. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.